Saat ini, bumi sedang berada pada titik aphelion atau titik terjauh dengan matahari. Bumi bergerak mengelilingi matahari dalam lintas di elips. Artinya, ada saat ketika bumi berada pada titik terdekatnya dengan matahari dan ada kalanya bumi berada sangat jauh dari matahari. Ketika bumi berada di titik terjauh dari matahari, ini disebut aphelion. Fenomena ini terjadi setiap tahun dan selalu jatuh pada bulan Juli. Sebenarnya, fenomena aphelion tidak berdampak signifikan pada Indonesia. Posisi bumi yang berada pada titik terjauh dari matahari juga tak mempengaruhi panas yang diterima bumi. Hal ini karena radiasi dari matahari terdistribusi secara merata di seluruh permukaan bumi. Distribusi yang paling signifikan mempengaruhi cuaca bumi disebabkan oleh pola angin. Mengingat saat ini angin bertiup dari arah selatan yang tengah mengalami musim dingin, maka Indonesia akan merasakan suhu yang lebih dingin.